Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Nah, sekarang kita sampai di Pasar Godean. Di lampu merah Pasar Godean. Cukup lengang ya lalu lintasnya di sini. Oke teman-teman, jumpa kembali di channel saya Anto Wahyu Atmojo. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga tetap diberikan kesehatan ya, supaya kita masih bisa tetap jalan-jalan. Nah, pada video kali ini saya mau jalan-jalan ke arah Kulon Progo. Nah, kali ini saya berada di Jalan Godean menuju ke arah Kulon Progo, pingin jalan ke salah satu curug yang ada di Pegunungan Menoreh di sana, teman-teman. Nah, seperti apa keseruannya? Jangan skip-skip videonya ya. Oke, kali ini saya pengen main ke Curug Stawing yang ada di daerah Jonggrangan. Jadi nanti naik ke Bukit Menoreh. Nah, sebenarnya saya dulu pernah ya pengen main ke curug ini, cuman waktu itu sedang musim kemarau, jadi kata orang-orang di sekitar curug itu tuh nggak ada air gitu, sedang asat. Jembatan Sungai Progo. Debit airnya nggak terlalu gede. Sampai di perempatan Kenteng, kita akan ambil jalur yang sebelah kiri ya, melalui jalan Gua Giskendo. Karena kalau lurus lewat tanjakan Bibis itu tanjakannya terlalu. Nah, ini sekarang berada di jalan Sentul Nanggulan. Nah, di perempatan ini kita akan belok ke kanan menuju ke jalan Gua Giskendo. Nah, untuk jalur ini saya udah sering lewat ya, dan di beberapa vlog juga sudah sering melewati jalur ini. Jalur Jalan Gua Giskendo. Kita masuk di Kapanewon Giri Mulyo. Nah, untuk Curug Stawing itu lokasinya ada di Kapanewon Giri Mulyo. Cuman masih naik ya, di perbatasan, hampir masuk ke perbatasan Purworejo. Setelah Pasar Seribet ini kita akan dihadapkan dengan tanjakan, teman-teman. Tanjakannya lumayan. Langsung ngegas.
Nah, kita sudah sampai di daerah Bukit Tombak View. Nah, ini adalah jalur di spot Tombak View ya, teman-teman. Di situ ada ke rumah penduduk, terus nah di situ ada gazebo-nya itu ya, gazebo Tombak View. Oke, teman-teman, ini saya sedang dinginin motor dulu, dinginin mesin. Nah, kali ini saya sedang berhenti di area Bukit Tombak. Jadi Bukit Tombak itu adalah jalan Gua Kiskendo. Terus yang ada ininya, tandanya itu yang ada besinya gini. Nah, ini ada gazebo di sini ya. Gazebo, terus di sini ada tulisan Tombak View. Jadi ini adalah Bukit Tombak. Dan kita bisa melihat di sana itu ada kayak perbukitan, ada lembah-lembah gitu. Nah, cuman lembah-lembahnya itu tuh ketutupan pohon-pohon ini, mahoni gitu. Pohon apa ya ini ya? Bukan mahoni sih, pohon-pohon kayu begitu. Jadi untuk kelembahannya itu nggak kelihatan jelas. Tapi ya bagus sih. Oke, kita lanjut, teman-teman. Kita masih nanjak ini. Masih di jalan Gua Kiskendo. Oke, kita sudah sampai di daerah Pasar Jonggrangan. Nah, ini ada papan petunjuk kalau lurus itu ke arah jalan yang ke arah Purworejo. Kalau ke kanan itu balik ke Jogja. Kita ambil yang lurus. Sebentar, untuk ke curugnya itu saya juga nggak terlalu ngerti ya. Curug Setawing. Katanya jalannya di belakang Pasar Jonggrangan. Nah, ini kita akan tanya-tanya dulu. Nek medal iki saged mboten? Nggih. Ini apa ya? Coba kita tanya lagi. Soalnya saya juga nggak ngerti. Mangga. Jalannya turun. Ya. Motornya macet.
Pohon ketepeng. Nah, ini pohon ketepeng. Pohon ketepeng, belok kiri. Kok banyak orang curugnya ini sudah nggak aktif ya? Jalannya masih asri. Curug Setawing. Kayaknya sudah mulai kedengaran airnya. Assalamualaikum. Mana ya? Ini bukan sih? Oh, ini curugnya. Kita parkir di sini saja. Tadi datang dari arah sana, turun, terus parkirnya di situ. Kalau ke arah sana itu ke arah hutan. Sudah habis. Terus, nah ini curugnya. Debit airnya nggak terlalu gede, tapi lumayan bagus. Oke teman-teman, kali ini saya mau pulang. Nah itu curug Setawingnya. Kita akan menuju ke arah sana. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, Bu.
Enggak, Pak. Ye. Karena jalannya naik turun, jadi bensinnya udah mau habis. Nah, kita sudah sampai di jalan besar. Kita akan menuju ke arah Jogja, melewati tanjakan Bibis. Tapi nyari bensin dulu. Mana ya? Nyari bensin.